Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan melanjutkan sebuah kajian tentang cara memuaskan istri di ranjang hingga klimaks. Ada 4 cara. Di video sebelumnya sudah Al-Fakir jelaskan cara yang pertama. Pada video sekarang Al-Fakir akan melanjutkan cara yang kedua dan yang ketiga. Marilah kita simak bersama-sama dari awal sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Al-la'bul afawi bil hubbi tuhibbun nisa'u ayyash'urna bi anna syuraka'ihinna marghubatin wa matlubatin jinsiyan wala syai'ah yakulu rughbata misla mumarasatil jinsi al-mufaji'ah ala darajati ghurfatil ma'isyah tazidu mumarasatul hubbi al-afawiyyi ghairul mukhattatil lahu min 'amilish syahwati min khilal idhari syariki anna jadabaitika tattafiku ala kulli syai'in akhar. Yang kedua adalah bermain cinta spontan. Wanita suka merasa diinginkan dan secara seksual oleh pasangannya. Dan tidak ada yang mengatakan keinginan seperti seks mendadak di tangga ruang tamu. Bercinta secara spontan ini dan tidak direncanakan meningkatkan faktor nafsu dengan menunjukkan bahwa ketertarikan Anda padanya mengalahkan segalanya. Jadi yang kedua adalah bercinta secara spontan, berhubungan secara spontan, tidak ada janji, moro-moro langsung melakukan hubungan seperti di ruang tamu, di tangga, intinya mendadak seperti itu, sambil mengatakan bahwasanya istri Anda adalah orang yang nomor satu, segalanya buat Anda, artinya dirayu seperti itu. Kemudian yang ketiga, la'bu rawlaf mu'damun nisa min hina li akhar yurghibna fi ayyi sayyitura alaihinna syarikuhunna jinsiyan yumkinu ayyakunal inkhirat fil qalil min la'bil quwah tariqatun mumta'atun wa muh hajatun lakada walahu awalan wa qabla kulli syai'in ta'akudu min anna zawjataka turidu anta la'iba bi khusyunatin wa kum bi wad'i hududin li ta'akudih min anna kullan kama yash'ur bil aman summa syadda sya'raha qalilan. Kemudian cara yang ketiga adalah bermain cinta kasar. Kebanyakan wanita menyukainya. Sesekali ingin didominasi secara seksual oleh pasangannya. Terlibat dalam sedikit permainan kekuatan bisa menjadi cara yang menyenangkan dan menggembirakan bagi Anda dan istrinya. Pertama, awalan wa qabla kulli syai', dan terpenting pastikan istri Anda ingin bermain kasar. Pastikan dulu dan buat garis batas untuk memastikan kalian berdua merasa aman. Cuma syadda sya'raha qalilan, kemudian tarik rambutnya sedikit. Cuman yang perlu digarisbawahi adalah istrinya mau untuk bermain kasar. Terkadang istrinya enggak mau seperti itu. Itu yang perlu digarisbawahi. Kum bi ilqa'i ba'dhal kalimat wartaddi asobati ala ainiya wa asfada idza kunta tashuru bil mughamirah istamta'a bi syahwati an-naqiyah allati yadhbiha hadha an-naw'u min al-jinsi wa nghamasi fi saqfil khayawanat wastamirru la tansa an ta'khudha ba'dan aidan. Lakukan sedikit pukulan. Maksudnya pukulan itu ya jangan dipukul kepalanya, bukan, maksudnya bokongnya dipukul ya. Dan bahkan gunakan penutup mata dan borgol jika Anda ingin bertualang. Maksudnya borgol itu ya tangan istrinya
diikat dulu ya, bukan diborgol kayak orang yang mencuri itu bukan, tapi diikat dulu. Kalau si suami ingin berpetualang, berpetualang itu meraba dari atas sampai ke bawah. Bersenang-senang dalam nafsu murni jika seks ini didorong oleh untuk menikmati kegairahan, kebinatangan, dan teruskan, jangan lupa ambil sedikit saja. Walatan seanta khuda ba'dhan, maksudnya itu adalah supaya si istri itu betul-betul merasakan sebuah kenikmatan, sebuah klimaks yang melebihi dari puncak segalanya, itu yang dimaksud ya. Kemudian cara yang keempat adalah la'bul hubbi al-famawi al-jinsi al-famawi murdiyu lil ghayati indal qiyami bihi bisyaklin sahihin adhkharatid dirasati anna rijala la yuhibbuna syurakaihinna kama turiduhumun nisa'u hatta law kuntah ahadun haulail ashkhasir ra'iina alladhina yanziluna bintidhami kaifa ta'rifu annaka taf'alu dhalika bishaklin sahin akhtara wat'an marihan likullin kama wala tasta'jilul umur. Permainan yang keempat adalah bermain dengan cara oral sex. Oral sex sangat memuaskan jika dilakukan dengan benar. Penelitian ini telah menunjukkan bahwa pria tidak menyukai pasangannya seperti yang diinginkan wanita-wanita lain. Bahkan jika Anda adalah salah satu dari orang-orang yang hebat yang turun secara teratur, bagaimana Anda tahu bahwasanya Anda melakukannya dengan benar? Pilih dulu posisi-posisi yang aman untuk kalian berdua dan jangan terburu-buru. Hadza li'anna tasarru'a fil amali huwa ahadu akbar al-akhta' allati yartakibuha ar-rijalu fi sariri. Khud waqtaka fil ihtimami bi jami'il manatiqi bil hisasa jarbun dawutun wa amman ton mukhtalifa wa la takhaf min istikhdami yadaika li ta'zizit tajribah. Hal ini karena terburu-buru dalam proses ini adalah salah satu kesalahan terbesar yang dilakukan pria di tempat tidur. Luangkan dulu waktu Anda untuk memperhatikan semua area sensitif daripada istri Anda. Bereksperimenlah dengan tekanan dan pola yang berbeda, dan jangan takut untuk menggunakan tangan untuk memperkuat pengalamannya. Jangan takut, bereksperimen dulu, membayangkan dulu ya. Luangkan waktu untuk memperhatikan semua area-area sensitif dari istri Anda agar istri Anda mengalami klimaks, agar istri Anda mengalami kenikmatan yang betul-betul dahsyat. Al-jinsul famawi yaduru haula istismaril waqti wal juhdi fi syai'in wahid faqat muta'atun syarika azhara laha annaka takdiruha wa tahtimu biha zatil jima'i biqadri ihtimamuk binafsika. Sek oral atau oral sek adalah tentang menginvestasikan waktu dan usaha untuk satu hal, kesenangan pasangan Anda, itu saja, tidak ada yang lain. Tunjukkan padanya bahwa Anda menghargai dan peduli dengan orgasme seperti yang Anda inginkan. Paham ya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.